21 Maret 1980, Ronaldinho atau Ronaldo Assis de Moreira dilahirkan di Porto Alegre, Brasil. Ia mendapatkan nama panggilan Ronaldinho ketika bermain di klub remaja. Ronaldinho ini artinya adalah pria termuda dan terkecil. Karir Ronaldinho bermula bersama tim muda Grêmio, kemudian memulai debutnya bersama dengan tim senior dalam ajang Copa Libertadores di tahun 98. Selain memperkuat tim nasional Brazil, pemain berpostur 181 cm ini juga pernah merumput bersama Barcelona dan AC Milan. Ronaldinho kerap kali melakukan tarian samba sebagai selebrasinya. Sepanjang karirnya, ia pernah mendapatkan penghargaan pemain sepak bola terbaik dunia FIFA di tahun 2004. Sedikit tambahan mengenai Ronaldinho, dia juga ternyata banyak sekali loh sudah membintangi iklan. Oh ya? Iya, salah satunya. Di Indonesia pernah kan? Pernah ada, gak sih? Betul, ada right? Vitamin tuh. Iya, iya, iya. Ada Nike juga. Nike juga, Pepsi, terus sebenarnya video games FIFA. Tapi 2013, yang terbaru dia juga mengiklani kondom. Really? Benar, ini dia, sex free. Hi, bersama honey. Dengan klubnya, oh, Atletico Mineiro. Betul, wow, ini okay. Dia nih. Jadi, memang ternyata dengan segala... Ini beneran atau enggak? Beneran, oh, serius. Okay, okay. Ini fakta. Okay. Betul, termasuk juga kebenarannya adalah dia menggemari mobil-mobil yang mewah. Bugatti Veyron, Audi Q7, sama seperti saya. Cuma masalah bedanya, saya nggak suka tabungannya jebol kalau di sana. Baik.